ke-12 kalau game pamungkas pada malam hari. Tim kuning berhadapan dengan tim hijau. Sekarang Julian, juga Andre di sana, Romi, Bobby, ada Riri di sana, juga ada Fandi berhadapan dengan kawan-kawan tim hijau. Nanti dan kawan-kawan ya, untuk menjalani pertandingan terakhir bagi mereka dan juga pertandingan terakhir dari seluruh rangkaian game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari Family Fun Football. Ya, game ke-12. Selamat menyaksikan. Ya, Romi langsung menyasar ke sebelah kiri jauh dari gawang Yoga tadi. Ya, masih kita saksikan game terakhir ini akan menjadi game penentu ya. Dan mungkin secara perhitungan tim hitam yang akan menjadi keluar sebagai juara ya. Sudah kesempatan game Kiki kali ini. Teknik tinggi tadi Kiki. Nadi yang dicari. Masih ada Bobby di sana. Cepat sekali Bobby. Iya. Hasilnya kepada Romi tadi. Namun sudah keluar Yoga. Dani kali ini. Dani. Iya, masih tersinggungan. Ayo. Abun. Yo. Hampir saja tendangan tadi sudut kanan. Avandi. Julian. Julian. Masih Julian. Julian terlampau terlalu lama tadi sepertinya ya, menggiring bola sehingga tidak melakukan permainan cepat. Iya, salah pengertian. Posisi Avandi kali ini. Nadi, Kiki, Nadi kembali. Iya, mundur ke belakang. Nadi, Dani. Nadi kali ini lagi-lagi sedikit lepas kontrolnya tadi. Namun dibuang tadi oleh Riri. Melahirkan tendangan sudut saja. Ya, 11 game sudah dilampaui oleh kawan-kawan dari awal sampai dengan akhir ini. Dan masih ada satu pertandingan ini yang akan mereka jalani di Mitra Olahraga. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan. Ya, gol tadi. Cerdik sekali apa yang dilakukan oleh Nadi tadi. Walaupun diciptakan oleh rekannya tadi, ya Luis, namun Nadi tadi berhasil mengelabui penjaga gawang Lukas ya, sehingga tidak melihat posisi bola yang sudah mau 1-0 kedudukan sementara bagi tim hijau. Iya, Julian kali ini angkat bola. Julian, pertandingan yang saya saksikan dari game ke game tadi ya berjalan dengan baik sekali ya, dan penuh persahabatan karena memang ini dilakukan dalam internal game di tubuh tim dari Family Fun Football sendiri ya, sehingga mereka memainkan bola secara gembira, secara fun. Nadi kali ini, ada Fandi lagi-lagi, masih cukup tangguh Fandi. Nadi masih, oh sayang sekali tadi, penuh penyesalan Nadi membiarkan Bobby tadi menguasai bolanya. Kali ini ya lepas, ada Abun di sana. Kiki, Nadi umpan kembali kepada Abun. Masih Abun. Iya, ada di sana. Siwi. Oh, Siwi. Berhasil menyematkan gol tadi. Luar biasa tadi ya, overlap jauh dilakukan oleh Siwi tadi. Keunggulan sementara kita saksikan bagi kawan-kawan dari tim hijau. 1-0 sementara. Iya, Avandi tadi. Ada Dani di sana. Oh, cepat sekali Dani. Abun. Masih Abun. Dani. Oh. Kerjasama yang begitu baik tadi. Berawal dari sebuah umpan crossing atau sebuah long passing yang diperoleh oleh Abun dan diberikan crossing pada Dani tadi. Namun Dani belum bisa maksimal memberikan gol ya. 1-0 kedudukan sementara. Siwi tadi, pemain belakang yang di game akhirnya berhasil memberikan gol kepada timnya. Ada Abun. Julian. Masih Julian. Terlihat kita saksikan Bobby tidak terkawal. Julian kembali.
kosong sebelah kiri Avandi. Ya, digantikan oleh Romi. Avandi lepas. Oh. Sayang sekali Yoga sudah berada posisi yang sangat tepat tadi ya. Kiki. Iya. Masih kita saksikan permainan-permainan dari kawan-kawan 8 Football FC ini. Family Fun Football FC sesuai dengan namanya. Family adalah satu keluarga mereka. Dan sangat terjalin akrab ya permainan mereka. Juga chemistry-chemistry mereka juga sudah saling mengenal ya. Tipe-tipe permainan bola-bola seperti apa yang diberikan satu dengan yang lain. Ya, kembali kita saksikan Kiki kali ini. Keluar dari bola. Lemparan ke dalam. Masih kesempatan. Julian di sana. Angkat bola. Kali ini Romi. Dibayang-bayang oleh Nadi tadi. Namun bola sudah keluar terlebih dahulu. Dan tadi selebrasi kemenangan sepertinya dilakukan oleh kawan-kawan Dutin Hitam ya, karena mungkin menurut perhitungan mereka yang keluar sebagai juara ya. Selebrasi dini, yup. Masih kita saksikan langsung Nadi, ya. Pat sekali tadi, coba umpan tadi. Angkat bola, 1-1 kedudukan sementara. Masih kita saksikan Julian, iya. Wow, cepat gol Bobby tadi berhasil membukukan gol dan mencatatkan di papan skor tadi ya. 2-1. Luar biasa tadi kawan-kawan. Ya, ini dia semakin lama game semakin berjalan dengan baik tadi. Iya. Kembali kita saksikan Andre kali ini. Oh, bola ternyata. Iya. Kembali ke lapangan kali ini Siwi. Ke tengah Siwi. Masih 2-1 kedudukan, saksikan. Iya. Ada Abun di sana. Oh! Ball pass tadi maksudnya Abun baik sekali. Nadi kali ini. Nadi, iya. Sayang sekali. Siwi. Iya, pemain belakangnya berat mencetak gol tadi ya, Dralarga. Ada Dani di sana. Julian. Oh! Terjebak tadi sebetulnya Romi. Andre Yoga berhasil menjemput gol. Siwi kali ini sebaik. Ada Fandi di sana. Kembali Andre. Sayang sekali Abun sendiri. Abun agar Riri. Masih Riri. Iya, Nadi. Avandi berhasil memotong bola. Iya, Bobby kembali. Sapu bersih oleh Siwi tadi. 2-1 kedudukan sementara masih. Keunggulan bagi tim hijau ya, mungkin kawan-kawan. Kembali Julian. Cukup rajin main satu ini ya. Bisa bermain di segala penjuru ya. Dari awal pertandingan sampai dengan pertandingan pamungkas ini. Masih bermain sangat baik sekali. Julian nomor 7. Ya, kembali kita saksikan. Ada Avandi di sana. Dan juga Kiki ya, memiliki stamina yang sangat baik sekali. Siwi. Dicuri oleh Romi tadi. Romi kali ini lepas. Romi. Keluar dari sarangnya Yoga tadi. Ya! Tidak terlihat tadi menjadi gol Julian. 2 sama kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang terakhir di game ke-12 ya, dalam rangkaian internal game Family Fun Football.
Nadi. Ya. Ya, dua sama kedudukan sementara. Ya, gol demi gol terus tercipta. Akankah kembali terjadi gol di menit-menit akhir di game yang ke-12 Nadi kali ini dari tim hijau masih. Oh, sayang sekali tadi seharusnya melihat posisi dari seorang Abun tadi ya. Abun sudah menginisiatif maju menerima crossing, namun Nadi terus melakukan opsi memberikan tendangan langsung ke arah gawang tadi. Kiki kali ini lepas Kiki, Nadi, iya, Luis, oh, empat kali Lukas, Romi, yow, terlalu percaya diri bisa mengontrol bola, namun masih terhubung sangat. Romi lepas kali ini, Sibi, sayang sekali, baik sekali tadi Mitra Olahraga ya. Pergerakan dari seorang Romi tadi baik sekali, namun sayang tidak ada respon dari kawan-kawan yang support yang terlambat tadi. Abun masih gagal di kaki Andre. Yeah, usai sudah Mitra Olahraga seluruh rangkaian pertandingan atau game dari 12 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari Family Fun Football. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Family Fun Football yang telah menggunakan jasa kami dalam videografer Pedu Bola Lampung dalam setiap eventnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kerabat kerja yang bertugas, Inios dan juga Bung Asep sebagai kameramen mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan sepak bola di Menu Bola Lampung dan juga ikuti dan follow IG kami di Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Selamat malam dan salam olahraga.